Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang menggelar sidang lapangan ke areal muara air Kantung Sungai Liat pada Selasa siang. Meski diguyur hujan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tetap melakukan sidang di tempat. Kasus gugatan PT Pulau Mas Sentosa terhadap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dalam persidangan di lapangan kali ini dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat yang langsung melakukan peninjauan terhadap objek yang menjadi sengketa. Majelis Hakim meminta pihak Primkopal menjelaskan perizinan yang telah diberikan terkait pengelolaan di areal muara air Kantung. Itu karena Primkopal setahu saya ya udah punya IUP, makanya untuk ditandain aja. Ada IUP. IUP apa? IUP perkembangan. Perkembangan. Normalisasi. Normalisasi. Muara Filipi. Kapan Pak? 10 Desember. 10 Desember. 2021. Baru ya. Sama yang di pelang itu berarti ya? Ya. Ada pelang itu ya? Ya. Persidangan ini berjalan dengan kondusif dan direncanakan akan dilanjutkan kembali di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Ari melaporkan dari Kabupaten Bangka.